kan platform-platform media sosial juga masih banyak ya, itu sangat bantu banget. Selain juga radio gitu. Dan di rumah. Untuk promo lagu, apakah masih berjalan dan targetnya apa untuk kedepannya? Untuk promo lagu, alhamdulillah masih berjalan. Kita melalui platform-platform media sosial kita kan ada ya. Ada melalui YouTube, ada melalui Instagram, terus Facebook, Twitter, dan lain-lain. Jadi, alhamdulillah masih berjalan. Karena kan platform-platform media sosial juga masih banyak ya. Itu sangat bantu banget. Selain juga radio gitu. Dan kalau targetnya ke depan ya berharap sih project-project kita ya, setelah corona ini lewat ya bisa lebih bagus lagi, berjalan seperti semula lagi dan lebih gaspol lagi promonya seperti itu. Apa ada usaha atau bisnis yang sedang jalan sekarang? Iya, ada. Bahkan kita baru aja selesai pembangunan warung Pak D Panjang Jiwa untuk cabang kedua ya. Tapi memang ya mesti dengan lapang dada, mesti sabar, kita harus terima ujian ini. Harusnya udah bisa berjalan. Udah semuanya udah ready. Bahkan kita juga udah wawancara pegawai. Tapi ya dengan lapang dada kita harus menerima bahwa usaha kita harus stop dulu, kita istirahat dulu. Mm-hmm. Kita pending dulu sampai dengan situasi yang lebih kondusif dan lebih aman lagi untuk kesehatan. Bagaimana kondisi usaha atau bisnis sekarang ini? Ya itu tadi. Untuk kondisi sekarang bisnisnya kita stop dulu. Bahkan yang cabang pertama kita tutup secara mandiri untuk sementara, betul. Untuk sementara karena memang kita mengikuti anjuran dari pemerintah untuk di rumah saja dan menghindari pengumpulan massa. Ya untuk yang Panjang Jiwa ya, sementara untuk yang Banyuwangi Savanaki sama juga untuk sementara masih close. Kalau yang kosmetik masih jalan ya? Ya untuk yang kosmetik yang masih bisa dikirim kirim melalui online itu masih berjalan. Cuma memang yang kayak bisnis makanan, bisnis kue, cake itu sementara memang kita libur dulu sampai dengan situasi yang memungkinkan. Dan kita sih berharap ujian wabah virus corona ini segera berakhir agar semua bisa kembali normal seperti semula. Dan aku berpesan buat semuanya di sana, teman-teman di luar sana, untuk selalu stay safe, stay healthy, stay clean and better, stay at home. Di rumah saja, lakukan kegiatan di rumah saja. Kalaupun harus terpaksa keluar rumah, jangan lupa untuk memakai alat pelindungan diri yang baik. Betul. Ya, seperti masker, terus hand sanitizer ya. Sering-sering cuci tangan, terus segera mandi kalau habis dari kegiatan di luar. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan diberikan pelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Oke.